mengetahui mu sama dengan 8, sigma sama dengan 0,9, ditanya peluang x kurang dari sama dengan 8,6. Kita transformasi x ke dalam z dulu, yaitu z sama dengan x kurangi mu per sigma sama dengan 8,6 dikurangi 8 per 0,9 sama dengan 0,6 per 0,9 sama dengan 0,67. Berarti peluang dalam Z adalah Z kurang dari sama dengan 0,67. Ini sama artinya dengan kita mencari peluang 0 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 0,67. Nah, pada tabelnya, ya, tabel Z itu kita pilih 0,6, atasnya 0,07. Didapatkan 0,2486. 0,2486 jika dirubah ke persentase berarti 24,86%.